Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita unboxing 3 barang yang mirip ya. Ini sama semuanya ini. Tiga-tiganya ini adalah brake cleaner ya. Apa sih itu yang disemprot-semprot itu? Ya, jadi untuk pembersih rem atau brake cleaner. Semuanya 500 ml ya. Ini dari 3 toko yang berbeda dan 3 merek yang berbeda. Saya biasanya sih pakai yang merek yang AIG ya, ini yang versi-versi murah ini semuanya. Kan ada yang mahal tuh ya, yang kayak macam-macam lah ya, STP, Preston segala macam. Tapi ini yang murah-murahnya aja. Yang satu dari ini Global OIG Brake Cleaner, harganya 21.000 dari Hyukmin. Terus yang satu lagi merek apa nih? Nih 19.500, mereknya nggak ada merek ya. Oh, Motor Zone Brake Park. Nah, ini juga pernah saya pakai ya, tapi gambarnya kok nggak keluar ya. Nah, kayak gini ya. Zone ini harga 19.500. terus yang ketiga itu, nah ini mereknya Profi, harganya 19.900 ya. Jadi macam-macam ya harganya ya. Tapi ini tulisannya degreaser ya. Part degreaser. Oh, degreaser sebenarnya saya ada yang ada punya degreaser, ada sendiri tapi belum saya buka. Oke, harganya 24.500 sekarang. Saat beli 19.900. Oke. Yang paling bagus sih kemasannya kayaknya yang ini nih, FM02 Store ya. Yang Profi Brake Cleaner. Kita buka dulu dari sini ya. FM02 Store. Ada kardusnya kayaknya, bikinin kardus ya. Dan ini tebel ya, bubble-nya tuh sampai 1 2 3 4 lapis tuh. Jadi untuk urusan packing bagusnya ini. Cuman ini yang terakhir nyampe nih. Karena mungkin di packingnya ya. Lagi yang lainnya mah kayaknya nggak pakai kardus ya, ini dibikinin kardus nih. Berarti ini yang packing cewek nih, kayaknya rapih nih. Dan biasanya dia brake cleaner itu ada ininya ya. Oh, dalamnya ada bubble lagi. Ada expirednya ya, brake cleaner ya, setahu saya sih. Wah, ini packingnya aman ya. Padahal dari mana sih ini dia? Dikirimnya dari pakai sih cepat ya. Satu hari nyampe ya. Tanggal 13 dikirim dari Tangerang Selatan. Langsung robek saja lah ya. Oh, ada dua lapis tuh, tebal juga ya. Nah, ada segel juga ya, ada segel ya. Ada part degreaser, tulisannya part degreaser ya. It's not content safety for professional use, remove oil, grease and dirty. Membersihkan part-part pada mobil dan melumasi serta menghilangkan zat. Loh, ini berarti bukan degreaser dong. Bukan brake cleaner. Kalau brake cleaner setahu saya tuh dia cairan ya. Kalau degreaser itu busa ya. Tapi nanti kita ini aja ya.
kita coba apa namanya, semprot dikit ya. Nah, yang satu lagi ini dari Hyuknim. Nah, ini udah ditutup nih ininya, dari sananya udah ditutup apa nomor teleponnya ya. Emang biasanya sih saya tutup sebelum dibikinin video, saya apa namanya, nomor teleponnya saya sensor gitu ya. Tapi ini disensor, dari sananya udah disensor ya. Nah, ini juga dua ininya bubble-nya. Nah, ini yang dulu saya ini nih, saya beli nih, terakhir saya pakainya merek OIG kayak gini. Saya beli waktu itu berapa ya, 4 kalau nggak salah ya. Itu sering banget dipakai buat rem motor, rem mobil ya. Ini cairan isinya, ini kok nggak ada ininya ya, nggak ada expirednya ya. Di bawah di mana expirednya ini? Iya, nggak ada tulisan expirednya ini. Nggak ada ya, mana ya, di mana ke expirednya? Ini di sini kan. Nah, kalau ini kan expirednya masih lama nih, 2026. Nah, yang terakhir dari si Rebel. Nah, ini yang zone nih. Ini saya juga pernah pakai nih zone nih, buat bersihin ini nih apa, rem kampas, bukan kampas ya, apa sih namanya, bagian-bagian rem itu ya. Nah, ini kan 2026 tuh ya, brake part cleaner ya. Membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada rem dan komponennya. Kayaknya saya masih ada satu lagi deh yang harus saya ini ya, buka ya sebentar ya. Ada ya, dari My Hue Official Store. Nah, ini yang ini udah lama nih, coba saya cari transaksinya ya. My Hue. Oh, ini di akun yang satu lagi ternyata. Harus switch account dulu ya, agak lama nih switch account. Ya, ini dari My Hue Official Store. Nama produknya adalah pembersih kotoran endapan karbon minyak gemuk degreaser mesin dan otomotif. Ini harganya berapa ya? Mereknya apa ya ini? Ya, kita langsung open aja ya. Oh, tebal ya ini tuh. Ini datangnya udah lama, dari bulan apa ya, Juli apa ya, coba kita search. My Hue, ih kok gak ada. Oh, ya itu bulan 4 malah. Oh, batas kirim 11/04/2023, anggap bulan 4 lah ya, ini nyampe kan udah lama banget ya. Coba kita search, kata kuncinya adalah kok pembersih. Nah, ini dia harganya 36.700. Pembersih kotoran endapan karbon Rexco 70 ya, 70 Rex 500 ml itu ya, Rexco 70
harganya 37.000 sekarang. Kemarin waktu dulu waktu beli ya bulan 6 36.900. Rexo ini katanya bagus ya, tapi ya nggak tahu juga sih, saya nggak paham sih gitu-gituan ya. Yang penting beli aja ya. Oh, Rexo 70 degreaser fast and easy. Ini berat ya Rexo ya. 485 gram. Rexo. Ini apaan ya? Nah, ini apa nih ya? Tuh, ini apa ya? Kode apa-apa ya, nggak ada expirednya ya, mungkin nggak ada expired ya, soalnya ini juga nggak ada expired ya, degreaser ya. Tuh, ini juga kan degreaser, part degreaser, ini multi purpose degreaser, sama-sama 50 mili. Nah, ini coba kita buka ya. Dikocok dulu ya, semprotkan pada bagian dikocok. Nggak ada suruh dikocok ya. Coba kita buka ya. Oh iya benar, ini ya brake cleaner ya. Kalau degreaser setahu saya ini apa namanya, ini gimana cara pakainya nih. Degreaser setahu saya ini apa namanya, busa ya. Oh, kayak gini ya, degreaser ya. Berarti ini benar part cleaner. Rexo ini degreaser. Nah, ini kan yang apa nih? Merek Zona ya, merek Zona. Merek Zona. Triton, dari Triton. Nah, ini ada expirednya. Ini degreaser juga bisa buat ngilangin noda-noda ya. Dia bentuknya cairan tuh. Jadi noda-noda nih kayak misalkan nih. Nah, ini ya, ini kan tadinya studio saya ini kan pakai ini ya. Pakai apa namanya? Apa tuh? Kayak whiteboard gitu ya. Dulu kalau ngebersihin whiteboardnya nih, noda-nodanya pakai degreaser tuh. Hilang, cuman harus butuh tenaga ya. Ya kotoran. Nah, ini udah kelihatan bedanya kalau pakai mata tuh, ini agak putih, ini agak kusam. Nah, ini yang OIG nih, yang sering, yang terakhir saya pakai ya, merek OIG. Murah sih, dulu waktu itu saya dapat harga berapa ya, 16 apa 17 gitu ya. Saya beli satu karton, terus saya pernah kasih orang yang minta gitu ya, jual sama harga 17 juga. Dia kan bahan ininya kan apa namanya, bensin ya, flammable gitu tuh, dia bisa menghilangkan noda-noda gitu, walaupun harus pakai tenaga yang cukup ya ininya ya. Oke, demikian hasil unboxingnya ya. Jadi ini unboxing aja. Untuk proses pemakaian saya mungkin nggak bisa bikin videonya ya, ini nanti saya mau pakai untuk membersihin apa namanya
rem ya, 4 rem di mobil. Kalau Rexo untuk ngebersihin ruang mesin kayaknya ya. Oke, demikian hasil unboxingnya. Semoga bisa menjadi perbandingan ya, walaupun harganya murah. Yang penting hasilnya kali bagus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.